Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rizita Junaib dalam Jalan-Jalan Seca. Guys, seperti biasa kita akan jalan-jalan lagi nih. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dan kita mau kemana? Ayo ikut aku. Teman-teman, ini adalah Kalinapu Natural Park. Wisata ini terletak di Pundong, Bantul, Yogyakarta. Wisata ini berkonsep seperti wisata di negeri Sakura Jepang loh. Di sini kalian bisa berfoto dengan menggunakan kimono seperti aku ini. Dan juga ada sewa payungnya di sini. Kalau yang tidak punya baju kimono, di sini ada penyewaannya. Wisata Kalinapu ini menawarkan keindahan bunga-bunga yang cantik dari tanaman enceng gondok. Kalau kalian kesini jangan lupa ajak teman-teman dan juga keluarganya ya, karena ini indah sekali dan jangan sampai terlewat loh teman-teman wisata ini. Taman Sungai Muda. Taman Sungai Muda. Nah teman-teman, kalau Taman Sungai Muda ini terletak di Giri Mulia, Kulon Progo. Wisata ini menawarkan sungai yang airnya sangat jernih dan kalian bisa main air di sini. Kemudian juga bisa mandi karena airnya sangat jernih dan menjadi andalan dari wisata ini. Di Taman Sungai Muda ini kita juga bisa melihat bukit-bukit yang hijau. Wisata yang satu ini juga jangan dilewatkan loh teman-teman, karena ini sangat seger sekali di sini. Hai, sini aku dan Mami ada di Demata yang ada di Yogyakarta ya Maya. Teman-teman, Demata Museum adalah museum 3D yang ada di kota Yogyakarta. Di museum ini ada 4 wahana, yaitu Demata 1, Demata 2, The Arca, dan The Walik. Kalau kalian ke Yogyakarta, jangan lupa kalian datang ke museum ini ya. Jangan sampai dilewatkan pokoknya. Indah sekali, bisa foto-foto di sini sepuasnya. Hai guys, ini aku dan Mami sudah ada di situs Warung Boto yang ada di Yogyakarta. Teman-teman, wisata yang satu ini terletak di Warung Boto, Yogyakarta. Situs Warung Boto ini sering dijadikan tempat untuk foto prewedding loh, seperti putri Bapak Presiden Jokowi Mbak Kahiyang juga foto di sini.
Halo teman-teman, ini aku dan Mami ada di Pantai Jogan. Di sini indah ya Maya. Luar biasa indah sekali. Ini perpaduan antara karang, laut, terus apa ini Mbak? Sungai, itu ada sungainya dari atas. Terus ada pandan-pandan yang indah. Seperti ini ada pandan-pandan. Tuh teman-teman. Itu pandan-pandan yang indah. Datang ke sini bersama orang tua kalian ya teman-teman. Biar seru, biar asik. Hai guys, ini aku dan Mami di Pantai Indrayanti ya Maya. Betul. Nah teman-teman, kalau post wedding bisa banget buat foto-foto di hutan jati ini. Itu Mami dan Papi aku suruh buat berfoto di sini supaya bagus nantinya. Hai guys, ini kami sudah sampai di Pantai Siung yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan seperti biasa kita akan berputar ya teman-teman. Jeng 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 jeng. Seperti ini. Bagus kan tempatnya teman-teman. Ayo kapan kalian ke Jogja main-main ke pantai. Hidupkan pariwisata kita dengan datang ke tempat-tempat wisatanya. Dan pantai ini tuh indah banget loh teman-teman. Ayo kita lihat yuk. Tuh. Airnya biru, sebiru hatiku. Sebiru hatiku. Kan lagi ya teman-teman ya. Ayo datang ke sini ya. Hai guys, kita pesan kelapa nih, mau minum kelapa dulu ya, Ma ya. Betul. Sambil menikmati udara pantainya yang gimana, Ma ini, Ma? Ini sejuk tapi agak panas ya. Agak panas ya, tapi karena ini apa ya, hujan belum turun di sini. Jadi cuacanya memang panas tapi ini angin yang dari laut ini sangat menyegarkan. Menyegarkan teman-teman. Nih teman-teman, air lautnya kelihatannya menyegarkan sekali ya. Bisa mandi di situ, airnya juga bersih, hawa lautnya menyegarkan, wah seru pokoknya. Ada kapal loh Pak, kapal. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sudah sampai di pelabuhan tertua yaitu di Giri Subo. Ini di pelabuhan Sadeng namanya teman-teman. Ini di Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan seperti ini tempatnya teman-teman. Ini panas terik matahari tidak menghalangi kita untuk meliput untuk teman-teman semuanya. Dan di sini aktivitasnya seperti ini teman-teman. Ada nelayannya, kemudian ada kapal-kapal ikannya. Dan ini merupakan pelabuhan tertua ya teman-teman. Seperti inilah kondisinya. Dan ada warung makannya juga teman-teman di sebelah sana. Itu ada warung makan Bukatni itu teman-teman. Nah, bisa teman-teman datang ke sini ya. Untuk melihat suasananya langsung, oke? Okay?
Halo Papi, Mami. Papi cuci muka apa? Nah, itu belum datang. Nah ini guys, ini kalian bisa pinjam alat pancingnya Pak yang mancing di sini sambil membeli ikannya, kemudian bisa berfoto seolah-olah kalian yang mancing ya teman-teman, seperti Papi ini. Guys, di sini ini di Pantai Ngerawe aku akan menyanyikan lagu Every Night in My Dreams I See You, I Feel You. Nah, kalian bisa main kalimba ini di pantai, bawa kalimba sambil menikmati suasana di Pantai Ngerawe yang ada di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Datang kemari ya, hidupkan pariwisata kita dengan datang ke tempat-tempat wisatanya. Datang ke sini. Teman-teman, kalau di pantai ini hati-hati ya kalau yang mau mandi, soalnya ini airnya gede banget di sini. Kalau cuma di pinggir-pinggiran kayak gitu, kayak Papi itu nggak apa-apa. Tapi di pinggir banget ya, guys. Nah, guys, sekian ya jalan-jalan Cica pada kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Cica Junep. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan Cica berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.